Halo Sobat Bilar, gue hari ini mau surprisein Raymond karena kan gue lihat tuh orang tuh emang dari awal mula YouTube gue masih 60.000 dia tuh nyemangatin gue dulu tuh. Supaya gue semangat bikin YouTube. Nah sekarang alhamdulillah YouTube gue ya udah ada penghasilan lah, lumayan alhamdulillah ya. Nah sekarang gue inisiatif untuk ngasih Raymond sesuatu nih, sesuatu yang berguna. Gue yakin pasti berguna banget buat dia. Kenapa? Gue kasihan banget tuh, dia ngevlog sama gue, modelnya kagak ada pak, kagak ada, cuma kamera doang, kamera handphone doang. Masih mending handphone bagus, apa kek yang lama apel kak di belakang. Ini kagak, api kentang, kasihan. Jadi ya gue inisiatif sebagai sohib baiknya dia. Dan nanti gue di next content ada sedikit, gue bocor dikit lah, gue ada sedikit mau ngasih sebagian adsense juga untuk kepentingan pendidikan. Gue gak ngasih Q-nya. Nah sekarang gue bakal kasih Raymond kamera. Nah ini kan orangnya belum ada nih, gue mau kerjain dia, gue mau marah-marahin dia, gue liat reaksi dia seperti apa ya begitu gue kasih dan begitu gue omel-omelin. Ntar dulu ya, gimana gue telepon dulu, dia udah sampai mana ya. Sini gue telepon dulu. Mana ya, yaudah kita tunggu ya deh. Buset nih, langsung banget mon. Gak lo angkat nih, gue jual lagi nih kamera nih. Coba dia gak angkat, yaudah kita tungguin aja ya. Parah, gue gak biasa nunggu nih, gue gara-gara bikin Raymond doang nih, gue nunggu nih lama nih. Baterainya kali ya, ada yang mau bayarin gak? Awas lu ya Mon, udah sabar aja deh, tunggu dulu ya. Jadi hari ini gue sama Bilar pengen ngasih sesuatu sama Raymond, tapi konsepnya adalah karena kemarin si Raymond sempat cerita sama gue masalah alamat rumah Bilar bocor. Jadi pengen bikin reaksi Raymond dan lu pengen lihat kan si Bilar marah-marah ntar kayak gimana. Ntar ya, tapi gue dulu nih. Dari tadi lo? Hah? Dari tadi? Dia rumah jam 3. Terus? Bisa deh, parah jalanan dah. Parah, gue juga tadi parah banget. Lu ketemu Bilar? Kagak nelfon gue dia. Terus? Suruh kemari? Iya. Dianya gak ada? Barusan cabut sih. Cuman balik lagi tuh dia, gak ngambil barang apaan. Gue bilang gue datang ke sini gak ini. Gak tahu. Gak enak apa. Gak enak banget kayaknya. Tadi? Iya. Dia? Gue bilang tanya ada, kenapa no? Gak tau nih. Gak enak lah, kusut kayaknya. Dia dimana di dalam? Di dalam tuh. Oh di dalam dia? Gak tau lagi marah-marah dia tadi. Marah lu? Hah? Enggak sih, gak mungkin marah-marah sama gua pak. Marah-marah aja dia. Gue bilang kayak, apa nih anak nih? Gue bilang, ngonten lah. Hah? Mau ngonten? Ah, oh, gue nggak tahu disuruh dia. Eh, nggak tahu ada masalah apa? Marah-marah mulu dia. Eno ya, marah-marah Eno. Oh, bang, apa Eno? Marah-marah ya udah. Emang dia makan begitu orang. Iya kan, kalau gue kan nggak tahu pak. Lu kan lebih tahu. Ya kalau gue mah kenyang diomelin mulu sama dia. Kita mah yain aja, udah. Iya. Gue datang, gue nggak tegur lah, gue nggak enak dong. Itu gue ngomongin aja dulu. Emangnya juga nggak enak kali sama gue. Coba lihat kamera. M50 sama kayak gue ada 50 juga. Apa bang? Apa tadi? Kamera apa? M50. M50. Jokes bapak. Jokes bapak. Nah. Gue pikir nggak boleh salah lagi lo. Bawa nih diplastikin, kayak lontong. Lensa diplastikin. Ya, daripada gue dicengin Rizky mulu. Oh iya. Pakai kamera, handphone mulu. Tiduran gua anjir. Penuh aman ya? Woi. Enggak lah, mukanya dipukul aja Ki. Bukan. Lo pertama gua lu mau ngos sekarang.
Katanya lu gak syuting. Syuting gua bilang, lu lama banget lu. Macet Ki, sejam ya, dua jam Ki. Ya terus lu gak nge-host dong. Ya gak bisa lah, gua jalan lah. Udah gitu gua gak ada yang mau gua omongin sama lu. Soal pria lu, kan kemarin gua bilang sama lu kan jangan sembarangan naro alamat gua di sini. Banyak banget paket-paket yang macam-macam lah yang dikirim yang diterima bokap gua. Banyak. Terus ya menurut gua enggak pantas gua. Lu enggak pantas menurut gua lu ngasih alamat gua sampai banyak banget orang yang tahu alamat gua lu. Ya makanya kan gua hapus itu videonya juga, gua turunin. Ya tapi udah kamu bayang tahu. Gimana? Gua gimana cara lu nutupin supaya orang-orang yang udah tahu udah nyebar kan soalnya alamat gua di sini. Iya makanya gue juga bingung. Ya kan gue juga mau ngomong ke lu apa soal video ya sorry gue juga bingung gimana. Yang kemarin dia cerita video, sama gue. Iya jadi ada video yang sama Adit ngeprank alamatnya itu bocor. Iya. Iya bingung juga gue kalau udah begitu. Makanya kan gue ngomong sama lu juga ya udah Ki gue minta maaf Ki kalau emang apa. Privasi lo sampai keganggu gitu ya udah gua hapus aja videonya. Ya kalau soal orang udah tahu ya udah gua jadi bingung juga gua mau gimana ngasih taunya. Terus lo mau ngapain kesini? Ya lo mau kesini. ya lo jam sini ngapain coba? Mau ngapain lo kesini? Ya Ki lo ngasih tau jam 3. Ya kan gua naik motor. Jam 3 kan tadi perjalanan cuma sejam doang harusnya. Ya Allah Ki beneran udah macet banget tadi. Ya lah ngamuk mulu sih. Tuh, gue dateng diomelin doang. Cara untuk supaya orang-orang ini gak terus-terus ngirim ke gue itu gimana? Gila, videonya udah take down kan? Udah gue take down, tapi ya tetap orang kalau udah tahu kan. Cuman sementara kalau gue bikin statement juga gak mungkin. Takutnya mereka berpikiran kan. Takutnya Rizky Bilar malah ngalang-ngalangin orang untuk ngasih hadiah apa kan. Gue jadi serba salah juga. Nah, gue juga kepikiran. Ya terus kalau yang dikirim aneh-aneh gimana? Lo makanya mikir dulu kok saya akan ngelakuin sesuatu bang. Lo kebiasaan dari dulu kayak gitu gue lihat. Ya maaf. Gimana jadi udah begitu? Ya ngirim apaan pak? Nggak tahu bokap gue yang nerima. Ya aneh-aneh lah katanya. Iseng orang-orang iseng. Ngeri juga sih, bahaya juga sih, Pak. Iya, ya enggak apa-apa emang salah gua mau gimana. Enggak dia kadang ngelakuin sesuatu tuh enggak mikir gua lihat. Harusnya di preview dulu kebiasaan lo. Iya sih. Ya gua pikir kan itu. Seno mana Seno? Seno mana Neno? Udah enggak tahu, Pak. Ya anjir. Gimana gua berangkat nih? Ya udah ntar gua iniin dah, gua coba cari solusinya lah. Gitu mulu cari solusi, tapi enggak. Ya gimana, gua juga bingung. Kan itu juga gua baca dari terusan lo itu kan ternyata orang taunya dari video lama yang gua udah enggak kepikiran kalau ternyata bakal orang tahu. Gitu. Ya gua juga ngomong sama kawan-kawan jadi ya bingung juga gimana. Yang pasti sih solusi awalnya udah gua take down videonya gitu kan. Kalau gua bikin statement untuk tidak ngirim. Enggak ngirim, yang jadi masalah sih sebenarnya ngirim yang aneh-anehnya. Kalau ngirim kayak kemarin hadiah apa gimana mungkin cuman yang gimana nih, hei? Gila otak nih. Marah sayang kali ya? Marah sayang. Tapi gua rasa bukan apa-apa. Udah yang lain. Oh iya, nyamper ya. Tapi kalau emang gara-gara apa,
udah, gue juga bingung. Gara-gara ini kali ya lo. Tapi ini namanya aneh. Shooting sama ini. Bang bang gue. Bang. Biar konten enggak pakai handphone lagi lo. Ini. Gue udah tahu dia kalau marah tuh enggak gitu, gue udah tahu. Dia bukannya kayak gini lah. Pokoknya lah. Enggak kuat, enggak kuat, enggak kuat. Enggak kuat marah deh, Mas. Enggak kuat anjing. Tapi gue tahu Ki, lu enggak marah, cuman kok gue mikirnya ini anak enggak marah sama gue karena ini. Cuman enggak tahu ya kalau masalah yang lain-lain kali gue pikirnya gitu. Terus tapi gue tahu lu enggak marah, makanya gue tetap tenang. Sok-sok tenang-tenang. Ini gue nih. Nih, tuh, Patri. Ya, ya. Tadi gue bilang sama ke teman-teman. Sama ke subscriber gue, kalau lemon nih masih enggak nyampe, mau gue jual lagi. Ya udah gue jual lagi aja. Eno baik banget lo, Eno. Udah gue jual lagi ya, pada ini ya. Oh gitu. Oh ini apa nih? Mochi ya? Biar nyekok lo enak lo. Bisa kamera adep. Lo gak seneng? Hah? Lo gak seneng? Enggak, tumben aja gitu. Nih anak kepikiran apa? Tumben lo baik. Lo gak seneng sih? Enggak, gue masih nangis kayak subscriber gue naik. Enggak, bukan soal nangis soal apa ya. Gue masih bingung nih. Ini beneran Ki, lo Ki. Sewa lah, sewa. Sewa kan? Lu sewa kok sewa sih? Sewa lah. Berkalimatu lu. Ini apa nih? Baterai cadangan. Oh, iya ya, gua pikir pemain doang cadangan. Ki, tapi ini bener nih, Ki. Itu buat cadangannya. Kita buka ya. Bukalah. Lo kan udah baik sama gua kan. Kata siapa Ki? Nih tuh ini garansi. Matrainya Ki ya. Garansi. Ini kamera lo kan emang kamera pun. Coba. Kamera abis ditebus itu. Abis ditebus udah jangan diniin. Tuh. Ini Sony seri terbaru nih. Ya Allah. Keren sih M5 udah keren sih. Cuman coba lihat. Enggak ini nyicil Pak. Hah? Belum lunasin deh. Ini sama ini mana bos, Pak? Hah? Ini sama ini. Mahalan ini dong. Ini udah kan apel lo kemarin udah gua bilang tadi sama teman-teman. Udah pakai kamera handphone, mending ada lambang apel di belakangnya. Ini api-api kentang. Ini bingung nih gua nih. Lu mau ngomong apa? Gua tadi nahan ketakmu lu gua sama lu. Gak kuat. Nih, ini cara masuknya gimana, Bal? Lu beli gini dong. Dimasukin dong. Nih. Ah, dimasukin. Lu ketawa sih. Gue sebenernya gue mau gimana ya. Tapi Ki, makasih Ki. Udah lo kalau konten di HP lo udah gambar kepotong-potong kadang mukanya. Karena mukanya kadang-kadang tiba-tiba biru saja. Apa-apa gue udah ngomong malu di sini Pak. Yang gak gue apa. Gue mau ngomong apa ya. Tiba-tiba mukanya biru. Iya makasih Ki lah gue gini. Bisa gak? Cobain dulu. Alhamdulillah lah ada yang care sama channel gue. Care. Lebih syuting beneran lebih bagus. Gambarnya gue bilang kemarin. Iya, supaya ini gambar udah suara burik. Gambar jelek. Api kentang. Gue udah gak bisa ngomong emang tepat yang diomongin. Goblok lu. Enggak ada sedih-sedih. Gua kan ngebentuk ini channel tuh dari lahir. Dari 2016. Tujuan gua bikin channel ini kan tadinya tuh buat ngumpul-ngumpulin temen aja gitu yang apa? Gimana ya? Goblok nih. Sih, gini-gini sih lu. Gua jadi sedih dah tuh. Ya itu kamera bisa punya kamera tadi gua emang nyicil-nyicil emang gua niat biar kawan-kawan semua bisa aktif gitu di channel. Ya gua dikasih gini ya makasih lah kilah. Sebenarnya gua kasih orang gua nyuruh lo bayarin. Sampai sekarang pun ya gua terus terang sih bagaimanapun nih berkat nih bocah PA ini channel gua naik gitu alhamdulillah. Sekarang udah lumayan berkembang. Ini garansi kok rusak-rusak kayak muka lo juga kalau rusak-rusak garansinya itu. Gimana ya, gua, aduh. Lu
dong. Dia emang gue selalu jijik banget gue. Ya pokoknya makasih dah Ki. Thank you Ki, makasih benar. Iya. Lu jangan berkaca-kaca dong matanya. Lu juga jangan mencermin-cermin dong. Ya pokoknya nih orang harus dibudidayakan lah. Ya kira gue ya ini. Ini badak becula satu. Lihat dong ini. Lu cobain dulu. Cobain lo, ngevlog lo, sama gue coba. Sini. Tapi gue mau ngucapin nih. Kan ganteng kan muka lo kan? Tuh, ganteng kan muka lo. Ini Ki, ini seganteng-ganteng kamera ini bikin gue ganteng. Tetap kalau di sebelah lo, lu nya kalah. Balik dong. Ya gitu. Moreno yang menang. Gue kalah Moreno yang menang. Pokoknya, gue sekali lagi gue mengucapin makasih Ki buat lo. Gue nggak nyangka lo secare ini sama gue gitu. Ya lu tulus nggak nih ngasih hadiahnya? Nggak dong. Sebulan. Grand Padley dong. Nyanyi goblok. Ya gue nggak nyangka aja gitu. Terus ya makasih buat semuanya nih, buat Valdi, buat Moreno, thank you lah. Bagaimanapun ketika lu care sama syuting beneran, lu bukan care sama gue aja berarti. Lu care sama kawan-kawan yang lain juga di dalamnya. Tapi lu ikhlas ya Ki ngasih gini Ki ya? Ikhlas lah, insya Allah. Udahlah, kita berpelukan dulu sekali. Yang penting teman gue nih, thank you ya Ki ya. Sedih dong. Tapi lu teman gue bener. Dia teman gue guys, dia teman gue.